Yesova 10 tahun dari Ciamis. Yesova, kemarin sedih ya. Harus kehilangan Dinda ya. Sahabat terdekat Yesova ya. Teman sekamar juga, teman ngapalin ya. Tapi gak apa-apa. Namanya kan ini kompetisi. Satu demi satu emang harus ada yang pulang. Nah sekarang Yesova harus berjuang lebih keras lagi supaya tidak pulang. Setuju? Oke, salah satu kenalan Kak Irfan akan memberikan soal juga. Akan dibacakan satu ayat, kamu lanjutkan ayat tersebut. Mengerti? Insya Allah mengerti. Insya Allah mengerti. Yesova sudah siap? Insya Allah siap. Ya, silakan soalnya. Assalamualaikum adik-adik. Sambungkan ayat berikut ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم wallahu syakurun halim. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yesova dengan tantangan sambung ayatnya. Yesova tahu itu surat apa? Surat apa? At-Taghabun. Bagaimana hafalan dari Yesova? Sambung ayat benar dan hafalannya cukup luar biasa. Tapi masih terlihat huruf lam, kemudian huruf mim, kemudian kelemahannya di huruf ta. Wasma'u wa ati'u. Padahal dia mampu memberikan haknya ta ketika dia baca fattaqullaha mastata'tum. Benar. Jadi baru latih huruf ta sama huruf dad ya, supaya lebih baik lagi. Mudah-mudahan berkat dan sukses ya. Alhamdulillah insyaallah. Beri tepuk tangan untuk Yesova. Silakan Abi Amir Faisalfa. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu dan anakmu fitnah. Berinfaklah. Infak yang kamu berikan itu tidak akan hilang. Kata Allah, itu hutangku kepadamu. Perhatikan Allah menyebut bahwa itu hutang. Kalau sudah Allah yang berhutang, berarti Allah pasti membayarnya. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Abi Amir Faisalfa. Kadang-kadang hati semuanya menggerakkan. Udah, Yesova sudah bagus. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Yesova.